Regu harimau siap. Regu badak siap. Regu ular siap. Regu sakura siap. Regu mawar siap. Regu matahari siap. Laporan selesai. Saya terima laporan. Kembali ke tempat. Siap. Siap. Pengibaran bendera Cika. Tiga. Serang kanan, serang kiri, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pramuka itu. Satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di halaman SD Al-Wasiyah 80 Kisaran yang kita cintai ini, yang mana pada hari ini kita melaksanakan pembukaan perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Mudah-mudahan hendaknya dari mulai hari ini sampai nanti hari Minggu penutupnya dapat berjalan dengan lancar perkemahan kita ini dan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam mari kita sampaikan.
datang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, kita telah mendapat sebanyak di hari kemudian nantinya. Para kakak-kakak pembina yang kami hormati serta anak-anak kami putra dan putri yang turut berkemah pada pagi pada sore hari ini sampai nanti selesai, yang sangat kami sayangi, dan kalian adalah menjadi tumpuan harapan para orang tua kalian dan juga agama, bangsa dan negara. Hari ini kita sama-sama turut dalam pembukaan ini, dan nanti sebentar lagi sudah selesai kalian akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan dibinanya oleh kakak-kakak pembina. Di sini ibu ingin menyampaikan, kalian yang ikut ini bukan sedikit. Kalau ibu tidak silap ya, 140 orang. Ini bukan enak ya. Tapi anak-anak kami ingat, kalian datang kemari, kita ini bukan mau berdharma wisata, bukan mau bersenang-senang, mau tidur-tiduran, mau makan yang enak, bukan. Kalian sanggup meninggalkan rumah kalian. Kenapa kalian sanggup berbuat ini? Kalian sanggup meninggalkan ayah dan ibu, sanggup meninggalkan rumah, kesenangan yang ada di rumah, untuk ada sebabnya dan ada hikmahnya. Kalian datang kemari bukan hanya untuk bermain-main. Ingat, pramuka ini adalah tempat berlatih. Melatih diri kalian sendiri, melatih disiplin. Disinilah nantinya kamu menerapkan disiplin yang selalu diberitahu atau diberi nasihat oleh guru dan bapak guru kamu di sekolah. Jadi hari ini kalian harus menerapkan disiplin tersebut dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab semuanya kalian laksanakan dalam perkewalan ini harus tanggung jawab, baik untuk diri kamu sendiri maupun untuk teman-teman yang lain. Mana contohnya pakaian? Apa yang kamu bawa dari rumah tadi? Kamu bertanggung jawab pada di sini. Gak ada lagi guru, ini pakaian siapa? Ini baju siapa? Gak ada lagi. Siaplah kalian untuk memelihara diri kalian sendiri serta barang-barang yang kalian bawa. Jangan lagi kita berharap kepada orang lain. Pramuka itu tertib. Harus tertib ya, jaga ketertiban. Enggak membuat keributan. Seperti itu digunakan pada tempatnya. Enggak sembarangan, enggak asal ditiup. 140 akan meniup 140 apa jadinya kita ini? Enggak jadi apa-apa lagi. Jadi inilah pramuka. Kalian datang kemari adalah untuk berlatih, bukan untuk bermain-main dan bukan untuk membuat keributan. Jam istirahat, istirahat. Jam tidur, tidur. Gak ada lagi tidur lagi yang masih gelitik-gelitik sama kawan, gak ada lagi. Ada lagi yang tertawa cekikikan, ada lagi yang menjerit. Ibu gak mau mendengar lagi ya seperti itu. Nah, jadi ibu rasa hanya inilah yang dapat ibu sampaikan pada pembukaan ini. Marilah kita buka pembukaan perkemahan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan perkemahan ini saya buka dengan resmi. Berhormat
Ya, masuk ke dalam ruangan, nak. Aula, aula. Ruangan aula. Semuanya masuk ke dalam ruangan aula. Bukan ruangan atas atau di bawah.